Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau memakai temporary luck. Dan kita akan langsung coba untuk menangkap Kraken guys. Gue semakin berambisi untuk menangkap Kraken ini guys. Entah kenapa, karena dia mungkin ya, karena dia semakin keren guys. Gak tau lah ya, gue jadi pengen banget nangkepnya sesegera mungkin nih. Congratulations, dapat temporary luck dari menjual 50 sampah dan gue beli Monster Hunter Road. Dan jam terakhir gue belikan Monster Bait 5 guys. Oke, hampir batuk mulu kalau ngomong ya. Let's go guys to the Alaska and find the Kraken with the monster bait that I just bought guys. Right. Kita ke lokasi Kraken yang di mana guys? Krakennya sekarang itu yang jadi masalahnya guys ya. Gua enggak tahu Krakennya sekarang lagi di mana. Kita coba-coba aja guys ya, lempar ya. Ini monster bait lumayan mahal bagi gua, tapi entah kenapa gua lagi pengen buang-buang monster bait. Nggak buang sih, cuma pengen make aja biar cepat ketemu dengan Kraken ya. Kita mencari gelembung Kraken guys. Coba kita lempar di sini pertama ya, di atas Walrus Island. Oke, mungkin di sini guys. Gua bingung juga spotnya di mana sebenarnya. Ini sebenarnya gua udah 2 kali ya percobaan menggunakan monster bait dan gagal mulu guys. Udah gua record nggak pernah ketemu dengan Krakennya, karena pas ada gelembungnya pun malah nggak dimakan guys. Ataukah gua salah lempar di gelembungnya? Anjing, nggak muncul guys gelembung Krakennya guys. Satu monster bait sudah gua sia-siakan ya. Oke, coba gua cast and reel di sini. Berharap ada sesuatu. Oke. Alright, tidak ada guys kayaknya guys. Oke, gak ada guys ya. Jadi mungkin ini akan sering terjadi jika kalian tidak tahu spot Kraken untuk saat ini sebenarnya di mana. Mending kalian cek Discord dulu, lihat laporan dari teman-teman yang sudah mencoba untuk menggunakan monster baitnya. Alright, jangan tiru gua yang mencoba-coba guys ya. Ataukah gua ini salah spot? Oke, gua cast and wait pun tidak ada dimakan oleh Kraken guys ya. Gua tunggu lagi sebentar sampai ada pergerakan. Oke, ada sundulan dari ikan anjing. Kalau Kraken nggak mungkin langsung makan kayak gini guys ya. Paling nyundulnya lebih dari 5 kali biasanya kalau nggak salah. Dolly Varden doang. Oke, kita coba cast and reel di sini sebentar. Ada nggak yang makanin guys? Mungkin gua langsung pindah aja kali ya. Kita pindah spot guys. Coba kita pakai untuk mencari next gelembung untuk Kraken ya. Gunakan lagi monster bait yang sedikit ini. Oke, dapet sesuatu gua, ikan kayaknya ini. Alright, lancet fish. Dapat 7 XP. Alright. Cast and reel lagi sebentar sajalah, kasihan guys. Satu monster bait gua ini sangat berharga sebenarnya, tapi gua sia-siakan anjing. 2 jam ini hitungannya guys. Satu monster bait. What the? Alah guys, ngagetin anjing. Ternyata cuma walrus ini. Dari tarikannya udah kelihatan ya walrus. Oke, gua naikin aja guys ya. Ini yang sering bikin gua kaget kalau mancing di sekitar Walrus Island. Gua selalu kaget kayak gini guys. Ternyata yang makanin walrus. Gua kira Kraken anjing. Ini ada walrus doang.
Alright, dikit lagi. Goblok, walrus, bintang 1 lagi. Oke, tampung aja. Kita pindah guys ya ke spot yang lain. Mungkin di sini ya. Gua lempar satu bait. Right. Salah spot kayaknya guys gua. Anggap aja bener. Anjing. Zong lagi guys. Aduh, bait kedua juga zong. What the hell? Dang it guys. Zong lagi. Oke. Okay. Cast and reel sebentar lah biar dapat sesuatu lah dari monster bait ini. Kalau ikan ya anggap aja zong-zongannya dapat ikan ini guys. Misalnya gua dapat ikan sekarang. Gak ada satupun ikan, bayangan ikan yang muncul. Ini gua menyia-nyiakan monster bait banget ini. Alright, gak ada guys. Zonki guys, zonki. Oke guys, gua pindah ke bawah sekarang. Kita lempar di sini ya. Tersisa 2 monster bait. Danying lah, demi kraken ini. Gua menghabiskan 30 jam gua guys untuk membeli monster bait dan zonki. Akhirnya kosong lagi guys. Gak ada bayangan krakennya yang muncul. Kok bayangan? Gelembungnya tidak muncul guys. What the hell? Guys, tidak muncul guys ya. Kemana ini krakennya guys? Kayaknya libur dia guys. Ataukah gua salah spot? Oke, ada bayangan creature. Narwhal juga gua belum dapet guys di sini ya. Okay, wait. Alright. Alah. Palingan ini Humboldt Squid guys. Kita kalau nyari apa ya, whale yang lagi satu apa guys? Gua lupa guys. Paus pembunuh itu guys, gua lupa namanya. Pokoknya kalau nyari itu juga susah sebenarnya guys. Bener kan Humboldt Squid? Oke, kita coba pindah ke spot yang lain guys ya. Guys, tadi gua tidak record, ternyata record gua ke pause dan gua ketemu kraken dan lepas guys. Sekarang gua tinggal cast and reel saja di sini mencari kraken. What the heck is this? Guys, ini kraken lagi apa enggak guys? Anjing lah. Tadi lepas, coba gua cast and reel di sini ketemu lagi guys. Anjing 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 anjing. Aduh, lewat mulu. Oke. Aduh, lewat terus guys. Gua kurang tenang ini. Anjing, lewat lagi. Guys. Alright. No, no, no. Jauh banget perfect bar-nya. Oke. Dang it. Lepas lagi guys. Hari ini gue 2 kali ketemu kraken. Pokoknya itu kraken atau narwhal guys. Tapi yang pertama gue yakin karena gue manggilnya pakai monster bait ya. Dan krakennya muncul guys. Dan ya sama guys hasilnya kayak tadi yang lepas lagi. Ini benar-benar membuat gue penasaran guys ya. Gua akan coba untuk mencari kraken ini setiap hari. Sekarang target gua menangkap kraken guys ya. Alright. Kita terus aja cast and reel di sini sampai gua ketemu lagi atau enggak kita istirahat dulu guys ya. Guys, biar enggak zong amat kalian nonton video ini, gua dikirimin sama Lexgun. Terima kasih untuk Lexgun yang dia sudah menangkap kraken.
Tadi siang guys ya, ini dia kirimin gua videonya. Dia mencarinya di bawah kanan Walrus Island. Dan sepertinya inilah dia guys. Dia memakai bahasa Indonesia ya untuk gamenya. Sempurna sekarang, bukan perfect bar guys, tapi sempurna bar guys ya. Oke, kita pelajari dulu cara dia menariknya guys. Oke. Oh, jauh sedikit. Tidak ada lewat dari perfect barnya guys. Oke, gua butuh ketenangan seperti ini untuk menarik kraken ya. Mudah-mudahan dengan cepat gua bisa mempelajari cara untuk menangkap kraken ini guys. Inilah dia, wow, with the new skin guys, kraken legendaris. Begitulah dia menangkap krakennya guys ya. Terima kasih untuk Lex Gun yang sudah berbagi kebahagiaan menangkap kraken hari ini, walaupun gua belum menangkap juga guys ya. Alright, thank you guys for watching this video and hope you get this kraken too. Bye and have a good game. See you guys.